terakhir kita coba cek profil kita. Fitur ini berguna untuk mengubah foto profil, mengubah alamat email dan nomor HP. Demikian saja panduan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol like pada videonya dan klik tombol subscribe pada channelnya agar channel ini tetap eksis.